Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap jaga protokol kesehatan, yaitu 4M ya sahabat. Ada memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, kemudian menghindari kerumunan, dan yang pastinya menjaga jarak ya sahabat. Nah sahabat, kali ini saya belum bisa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata untuk mengambil view pemandangan alam karena cuaca di luar selalu hujan ya sahabat. Jadi kali ini saya akan mengadakan atau membuat konten life skill challenge, yaitu membuat masakan yang tentunya dibantu dengan peralatan yang saya unboxing dan akan saya review sedikit. Nah, adapun masakan ini cocok untuk cuaca-cuaca hujan seperti yang ada terjadi saat ini ya sahabat ya. Tetap stay tune di EWSC. Oke sahabat, sebelum kita lanjut, ada baiknya sahabat bisa menekan tombol like, subscribe, dan silakan berbagi video ini apabila kalian suka dengan video ini ya sahabat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di EWSC tentunya. Oke sahabat, saya akan meng-unboxing dan review. Ada paketan yang saya beli dari salah satu marketplace di Indonesia. Nanti link pembelian ada di kolom deskripsi. Kita langsung saja membuka. Kalau dilihat ini, kalian pasti sudah lihat, ini ada perangkat memasak, yaitu panci multifungsi yang bisa kita gunakan dengan tenaga listrik. Untuk spesifikasinya akan saya terangkan juga di slide video yang akan saya lihatkan berikut ini. Ya sahabat LS Channel, ini sudah saya unboxing produknya, yaitu panci multifungsi serbaguna ya. Di sini kita mendapatkan satu set pancinya yang sudah saya colokkan ke listrik. Nanti cara menghidupkan dengan menekan tombol power off on-nya ya sahabat. Dan ini stainless steel. Kemudian kita dapat tutup pancinya. Dan juga ini alat kukus, jadi kalau mau mengukus di dalam panci ini dikasih air. Nah, kita bisa mengukus sayuran seperti kentang, jagung, dan sebagainya, atau menghangatkan seperti bubur dan sebagainya gitu ya. Dan ini sahabat juga ada buku panduan. Nah, di sini yang paling terpenting adalah sahabat, ketika kita memakai di awal pertama, mungkin apabila kita mencium bau-bau seperti listrik terbakar, itu adalah hal yang lumrah atau wajar ketika pertama kali pemakaiannya. Jadi jangan takut ya sahabat ya. Yang pastinya kalau sudah mendidih, kita bisa matikan saja power off on-nya karena elemen di sini sudah bisa membuat kalor sendiri atau panasnya jadi stabil seperti itu sahabat. Oke, setelah ini kita langsung saja menuju life skill challenge kita, yaitu membuat tom yum sederhana. Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya. Ya baik sahabat, langsung saja kita ke eksekusi untuk membuat tom yum sederhananya ya. Ini tom yum rumahan, saya membuatnya ala versi saya.
Kemudian juga ini membuatnya dengan kaldu ayam, bukan kaldu udang, karena saya menghindari alergi ya, bagi yang alergi seafood atau udang, kita bisa ganti dengan kaldu ayam. Nah sahabat, langkah pertama kita tumis dulu bawang bombay. Ini sahabat, kita kasih minyak secukupnya. Saya hidupkan sahabat. Nah, lampunya sudah menyala. Saya hidupkan. Oke. Kita tumis bawang bombay. Bawang bombaynya sudah dirajang tipis-tipis ya sahabat. Oke. Kita tumis bawang bombay. Sahabat, bisa kita lihat sudah terlihat harumnya. Bumbu halusnya adalah tadi saya memasak atau mengulek, menghaluskan lombok kering dan bawang putih. Masukkan ikan dan bawang putih cukup tercampur sahabat, kita masukkan air secukupnya untuk kaldu ini sahabat ya. Jangan lupa kaldunya kita masukkan, saya pakai kaldu magic yang batangan, cukup 2 batang atau 2 kotak seperti ini. Nah sambil menunggu kaldu ini mendidih sahabat, kita masukkan saja duluan wortel, karena wortel ini harus dimasukkan duluan agar lebih matang cepat ya sahabat ya. Kita masukkan wortel. Kalau wortel kita juga bisa masukkan seperti pentol sahabat ya, pentolnya ini pentol sapi, kemudian sosis sapi, tahu, tahu putih ya sahabat ya. Kita masukkan juga tahu putih ini. Kita masukkan beberapa rempah-rempah ya sahabat, seperti batang serai, kemudian jahe yang sudah digeprek tapi saya bakar dulu biar aromanya keluar. Kemudian juga ada daun jeruk sebanyak 5 lembar juga saya akan masukkan. Kemudian juga ada cabe rawit hijau juga saya masukkan. Kita masukkan sini sahabat. Oke. Kemudian kita masukkan lagi sawi pak choy. Oke. Kita masukkan sawi pak choy. Setelah beberapa saat, setelah sawi pak choy sudah agak layu dan sudah meresap bumbu-bumbunya tadi, kita jangan lupa varian selanjutnya kita masukkan bihun. Nah kali ini saya pakai bihun jagung ya. Bihun jagung kita masukkan secukupnya. Ini tom yum Thailand tapi versi Indonesia. Sambil menunggu bumbunya resap, setelah agak meresap baru kita akan beri sentuhan terakhir, yaitu tambahan penyedap. Sepertinya sudah ini masuk di sesi untuk memberikan bumbu-bumbu akhir ya sahabat ya. Saya akan memberikan garam secukupnya karena tadi sudah ini juga ya, sudah ada magic tadi, sudah bumbu magic tadi, kemudian ada juga secukupnya. Ada bubuk, kemudian kecap asin secukupnya dan gula pasir ya sahabat ya. Baiklah sahabat, saatnya kita plating, tunggu ya.
Ya sahabat, beginilah penampakan hasil akhirnya. Kita bisa lihat, wow. Ya, ini adalah tom yum sederhana ala EWS Channel. Ya, ada bakso, ada tahu, dan ini yang pastinya menghangatkan tubuh kita. Ya sahabat, cukup sekian konten dari EWS Channel. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berfaedah. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Jangan lupa ya, tetap di EWS Channel. Salam baling-baling buat review produk dan masakan jadi bikin pangling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.